Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda tetap sehat, selalu kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan ya. Di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Tercapainya cita-cita, harapan, dan impian semoga terwujud dengan tanpa susah payah. Tentunya dengan mudah Anda mencapai apa-apa yang Anda cita-citakan. Capai dengan rasa bangga. Capai dengan rasa semangat. Capai dengan rasa cinta. Untuk wujud syukur. Pokoknya capai dengan penuh perasaan, dengan kerja keras tentunya ya, dengan kerja keras agar apa mencapai hasil itu memuaskan, begitu. Saudaraku dari zodiak Aries, selamat malam, selamat beristirahat. Bagi yang pulang kerja, semoga mendapatkan hasil ya. Beristirahat dengan tenang di rumah, dengan nyaman di rumah. Harmonis dengan keluarga ya, dengan anak, dengan istri. Bagi yang masih di perjalanan, semoga selamat di perjalanan sampai rumah ya. Semoga menjadi kebahagiaan, kegembiraan. Apa yang Anda lakukan di hari ini bisa mipit hasil anu mucakil. Biasa mipit hasil anu mucakil, bisa membawa hasil, bisa memunculkan hasil yang tentunya memuaskan Anda, hasil itu ya, untuk hari ini, esok, dan nanti. Oke, saudaraku. Zodiak Aries ya. Jadi tadi saya sore menghitung-hitung tadi. Ini saya baru keluar ya, baru keluar, akan perjalanan lagi seperti biasa ya, perjalanan malam. Perjalanan malam tuh lebih sejuk, lebih indah. Kalau menurut saya lebih enak. Nah, tadi saya menghitung-hitung untuk zodiak Aries ya. Ternyata zodiak Aries ini setelah saya hitung-hitung, saya hitung-hitung ya, namanya hitung-hitung ya, bisa salah bisa juga benar. Ternyata ada kawan yang membantu zodiak Aries agar zodiak Aries bangkit. Ada kawan yang ingin membantu agar zodiak Aries itu bangkit. Nah, kawan itu di belakang dan tidak diketahui oleh zodiak Aries. Tidak diketahui, itu perhitungan saya ya. Perhitungan saya begitu. Jadi tidak ingin zodiak Aries itu sampai terpuruk. Tidak ingin zodiak Aries itu sampai terperangkap. Tapi kawan ini belum menemui zodiak Aries, hanya dia tuh membantu dan dia tuh ingat kepada zodiak Aries. Mungkin karena sikap baik zodiak Aries ya. Membantu dengan namanya. Jadi kawan ini memiliki nama. Tentunya memiliki nama, namanya manusia. Maksudnya nama di sini, oh ya kawan ini ya manusia begitu ya, bukan dari bangsa apa makhluk halus ya, takutnya salah interpretasi. Memiliki nama dan maksud nama di sini dia tuh
memiliki pengaruh, begitu, memiliki pengaruh, dia akan membantu Anda, mudah-mudahan ya, semoga membantu Anda dengan namanya, pengaruhnya. Membantu zodiak Aries dengan pengaruhnya, membantu zodiak Aries dengan kekuatannya ketika zodiak Aries lemah. Nah, saya sangat meyakini, kalau saya tidak tahu Anda ya, tidak tahu. Kalau saya sangat meyakini. Saya sangat meyakini bahwa kawan itu memang tulus, ikhlas. Bantu dengan seksama. Dia tidak mengharapkan imbalan untuk itu. Dia tidak mengharapkan imbalan loh. Dia hanya pengen saja. Cowok atau cewek? Cowok, cewek. Jadi zodiak Aries ini memiliki kawan cowok. Dia memiliki pengaruh. Nah, pengaruhnya itu untuk kebaikan, tapi ya, untuk kebaikan zodiak Aries dia gunakan. Nah, yang cewek juga sama, memiliki kawan zodiak ini, zodiak Aries ini cewek, sama ingin membantu juga zodiak Aries. Cewek ini juga memiliki pengaruh, ingin membantu pada zodiak Aries. Kekuatannya, dengan pengaruhnya, satu itu. Nah, kawan ini juga selain dengan pengaruhnya, mungkin dengan hartanya juga begitu, dengan uangnya lah. Langsung saja to the point, dengan uangnya membantu zodiak Aries. Dia tidak ingin zodiak Aries terpuruk. Dengan uangnya membantu zodiak Aries. Ah. Selain dengan uangnya, juga kawan ini membantu pula dengan hartanya. Jadi dengan rumahnya, kalau harta ya, atau dengan apa yang dia punyai begitu, dengan apa yang dia miliki, ingin membantu zodiak Aries dengan ketulusan. Tidak karena cinta lawan jenis, tidak. Dia memang tulus membantu, bukan karena apa? Bukan karena dia suka, dalam arti suka ya kayak lawan jenis gitu, bukan karena cewek suka ke cowok Aries, cinta, bukan cinta dalam arti apa ya, begitulah, bukan. Ini memang ketulusan, memang ketulusan. Gitu pula yang cewek membantu zodiak Aries ini karena ketulusan, bahkan membantu juga keluarga dari zodiak Aries begitu. Membantu juga. Bukan karena apa? Ya, bukan karena yang lain-lain lah. Tidak ada maksud. Tidak ada tujuan lain, dia memang pengen saja membantu. Mungkin karena sikap zodiak Aries yang ramah, yang memang baik, ya. Makanya memang sikap itu penting ya. Ya pengen saja membantu begitu. Itu dari apa ya? Namanya dari kesadaran dirinya. Jadi di dunia ini ada yang dinamakan kesadaran diri. Inspirasi muncul dari hati nurani, tidak bersifat tujuan yang lain-lain, tidak. Kalau sudah menyebut hati nurani, berarti dengan cahaya ya, dengan cahaya hati, dalam arti dia memang ingin menolong Aries untuk bangkit.
Nah, kemudian dimungkinkan pula kawan ini membantu dengan doa. Kawan ini membantu dengan doa. Kawan ini membantu dengan doa. Itu ya, bantu dengan doa. Pengen mendoakan zodiak Aries ya, dalam doanya mungkin disebut nama, mungkin dalam pikiran atau dalam hati, begitu. Terserah Anda mau percaya mau tidak, itu hak Anda. Tapi memang begitu, kalau perhitungan saya begitu. Ya mungkin bisa jadi salah. Jadi memang mesti positif. Mesti positif thinking ya, berpikir positif. Ketika zodiak Aries ini misalkan sedang terpuruk, dia jangan negatif thinking. Agak kurang baik ya, kurang baik ketika zodiak Aries saat terpuruk merasa tidak ada yang membantu nih, tidak begitu. Percaya enggak? Tidak begitu. Bahkan alam pun sudah membantu. Kodam juga kan membantu ya. Kodam pembantu, kan kodam itu pembantu, berarti membantu. Nah, kalau ini dari manusia, Yakin, sok silakan saja yakin. Karena dengan begitu, dengan keyakinan yang baik, yang teguh, yang kuat, itu akan menarik juga kekuatan bagi jiwa, kekuatan bagi hati. Nah, itu perhitungan saya. Gitu ya. Ya, semoga bisa bermanfaat. Salam alien, salam kopi hitam. Tadi sudah ngopinya ya. Sekarang saya lagi menghitung. Lanjut jangan. Mau bertualang ya. Nah, begitu. Zodiak Aries. Semoga mipit hasil anu mucakil. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Maaf terganggu ya. Semoga bisa jadi motivasi. Semoga bisa jadi pembangkit hati yang terluka. Bukan bangkit menuju pada luka, tidak. Bangkit menuju kebahagiaan. Begitu. Okay.